biopsi saya keluar, ternyata saya dinyatakan kanker ganas. Ya. Jadi waktu itu sempat suami saya berkata, kenapa harus kamu? Kenapa enggak saya? Ini kisah setangkai mawar, mawar indah di atas rumput, anggun cantik penuh pesona. Mana mungkin kasih abah bapak membunuh anaknya? Bagaimana mungkin? Tunjukkanlah kami dengan kasih yang kau menjadi. Tuhan beri saya kekuatan, jangan saya seperti orang sakit. Itu aja yang saya minta.